Halo teman-teman, saya Ahmad Jajuli dan saya Hernawan. Di sini kita akan mereview All New Pajero Sport tipe Dakar 4x2. Pajero Sport ini menggunakan mesin 2500cc. Nah, sekarang ini pada bagian depan, teman-teman, di sini membentuk huruf X, di mana Mitsubishi menamakannya adalah Design Dynamic Shield. Di sini chrome dan lampunya DRL LED dan lampu sein masih halogen ya, lampu fog lamp, dan terdapat 4 titik sensor pada bagian depan, 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini ada washer ya, untuk mencuci atau menyemprotkan air pada lampu untuk di off-road. Sekarang kita pada bagian mesin, teman-teman. Di sini sudah ada modul ABS ya, rem ABS adalah untuk fungsi keselamatan pada mobil ini, dan menggunakan mesin 2500cc dengan menghasilkan tenaga 134 horsepower atau tenaga kuda. Sekarang kita pada bagian samping, teman-teman. Di sini spionnya menggunakan chrome dan ada lampu sein. Ada lekukan bodi untuk menambah keaerodinamisan mobil saat ada di kecepatan tinggi agar tidak goyang ya, jadi tetek. Dan di sini sudah ada full footstep ya, untuk ketika kita naik di sini menginjak ini. Dan peleknya sini sudah two-ton, dua warna, hitam dan silver. Menggunakan ukuran pelek R18 dengan lebar ban 265/60. Untuk mobil Pajero Sport ini harga dimulai dengan harga 491,5 juta. Nah, sekarang kita pada bagian samping, teman-teman. Di sini dilapisi dengan chrome ya. Ini chrome.
chrome dan memiliki kecepatan 5 sampai 8 kecepatan transmisi otomatis. Sekarang kita pada bagian samping, teman-teman. Di sini masih menggunakan chrome handle pintunya dan menggunakan smart keyless entry, di mana saat kita masuk nanti kita tidak usah memegang kunci, hanya tekan tombol kecil ini, pintu akan terbuka. Oh ya teman-teman, di sini sudah ada footstep, di mana nanti kita akan naik, kita tidak kerepotan karena sudah ada footstep. Sekarang teman-teman, kita bagian interiornya. Di sini interiornya warna hitam dan dilapisi dengan warna beige. Sekarang kita pada pengaturan jok, di sini elektrik ya teman-teman, untuk memajukan, memundurkan, selonjor ya teman-teman, sini elektrik. Dan pada mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem anti tabrak ini teman-teman, jadi ketika kita mau nabrak dengan mobil yang di depan ataupun objek lain akan berhenti secara otomatis karena menggunakan fitur radar. Teman-teman, di sini sudah menggunakan start stop engine button, dan ini pengaturan spion. Yang ada gambar mobil itu adalah VSC, dan disitu ada menonaktifkan sensor parkir depan. Dan yang ini teman-teman, ini adalah sensor anti tabrak, di mana nanti kalau misalnya akan terjadi tabrakan depan maka akan berhenti sendiri secara otomatis. Pajero Sport ini kelebihannya dibandingkan dengan rival-rivalnya yaitu terdapat panoramic sunroof teman-teman, ini ya. Sekarang coba kita tutup panoramic sunroofnya. Kita tutup panoramic sunroofnya. Ininya masih manual. Sekarang kita pada bagian dashboard depan mobil Pajero Sport Dakar 4x2 ini. Di sini warnanya hitam, tapi di sini masih plastik ya materialnya. Kisi AC, setirnya sudah pedal shift ya, untuk menambah kecepatan dan menurunkan kecepatan secara manual. Dan di sini pedal ininya, transmisinya otomatis. Dan di sini lampu ininya, sorry, ininya spion tengahnya ini masih manual ya. Dan di sini sudah ada kaca ya, dan di sini juga ada kaca teman-teman. Dan sekarang kita pada bagian indikatornya ya teman-teman, speedometernya. Di sini ada indikator bensin, suhu, dan ada indikator individual door warming. Di sini pintu depan dan pintu tengah itu terbuka. Nah sekarang kita ada di lampu kabin. Lampu kabinnya masih halogen ya teman-teman, belum LED. Untuk power window, sisi auto hanya pada driver, untuk yang lainnya tidak auto ya teman-teman. Dan di sini sudah ada cup holder dan speaker, dan terdapat speaker tweeter ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke kabin baris kedua. Di kabin baris kedua ini untuk posisi duduk sih sangat lumayan luas teman-teman. Legroomnya sangat luas sekali, lihat ada hampir sejengkal buat saya selonjoran. Dan untuk headroomnya juga lumayan luas, dengan tinggi saya 165 cm. Dan safety belt buat kita pengaman. Dan di sini terdapat ISOFIX teman-teman. Di sini ISOFIX di sini kegunaannya buat bayi ya, anak kecil. Oke, ini kabin baris kedua. Sekarang kita pindah di bagian belakang teman-teman. Di sini lampu rem sudah memakai LED, dan sayangnya di sini kita cukup sayang lampu sen di sini dia masih halogen. Di sini rear defogger kegunaannya ketika hujan. Ketika hujan kan pasti ada embun tuh. Ketika kita mengaktifkan rear defogger, embun itu akan hilang. Di sini ada wiper, kegunaannya sama buat mengusap air. Dan di Pajero Sport tipe Dakar 4x2 ini mempunyai 4 titik sensor. 1, 2, 3, 4. Dan juga mempunyai kamera belakang ketika parkir.
Oke teman-teman, sekian dari kami. Saya Hernawan. Dan saya Ahmad Jajuli. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.